John adalah seorang security. Dia menyelamatkan anjing dan melemparnya. Mengangkat 6 anak kecil menghindari bus, lalu melempar kail menahan bus itu menabrak, dan tidak lupa menangkap anjing yang dilempar. Tapi dia kecelakaan, membuatnya seperti manekin. Tapi tanpa persetujuannya, dokter memodifikasi tubuhnya dan memasukkan barang aneh ke tubuhnya, dan John jadi manusia robot. Dokter Brenda pun memberitahunya cara memakai tubuhnya. Mereka mulai berlatih di taman. Tiba-tiba muncul pistol cairan, kemudian di perpustakaan dan menutup matanya. Dengan feelingnya mengambil bola di tangan kakek tua, John pun mulai mengambil, tapi bagian vital kakek itu yang diambilnya. Terakhir, Dokter Brenda memberinya mobil mewah. Terdapat banyak tombol yang jarang dilihat. Mobil itu akan bergerak sendiri hanya dengan perintah. Kalau supir tidak mendengar, mobil akan melompat terus, bahkan mengeluarkan tinju. John pun menekan tombol asal-asalan dan mengeluarkan cairan menyerang pejalan kaki. Jika ada penghalang, mobil otomatis akan mengangkat badan mobil. John mudah jatuh saat berjalan sambil lompat. Dia menjadi bintang top di perjamuan. John adalah robot dan juga detektif. Dia dapat menguping dengan mencabut telinga dan menempelkan di dinding. Malamnya dia melihat Sanford menggoda Dokter Brenda, tapi tak ada yang tahu dia punya maksud lain. Dia mencuri hasil penelitian Brenda dan membuat modifikasi John yang palsu. Semua senjata berbahaya. Memerintahnya melakukan kriminal, bertemu anak kecil di luar dan menakutinya. Membuat kriminal untuk membuat reputasi John jelek. Bahkan dengan aku datang ke kantor polisi dan memukul polisi dan ke kantor atasan merusak barang. Lalu dia melompat keluar jendela dan menghancurkan mobil polisi. Semua jalanan terbakar api. John yang mendengar tak tinggal diam. Dia ke markas Sanford dan mengambil hasil penelitian. Tak terduga, dia tertangkap dan chip terpenting dicuri Sanford. John pun menjadi rusak dan dibuang. Brenda yang menemukannya pun menyesal dirinya ceroboh. Dia pun memberikan ciuman. Tak terduga, tubuh John kembali bekerja. John yang berhasil hidup segera pergi dengan mobil mewah membalas dendam pada Sanford. John menemukannya, bersiap menghentikan dengan kaki, tapi aspal terlalu panas dan menghidupkan papan seluncur. Tapi Sanford membuang bumper dan menyingkirkan John. Dia pun berlari mengejar Sanford. John palsu menghentikan John asli, tapi mereka terjatuh ke aspal. John palsu mengeluarkan senjata, John asli berhasil menghindari, dan berubah menjadi balon untuk menghindari. Mereka lanjut di atas jembatan. John asli menyerangnya dengan cairan. Kakinya terpleset dan jatuh. Mereka pun terjebak di jembatan. Tak ada yang mau lepas. John palsu mengeluarkan laba-laba dan menyuruhnya menggigit John asli. Lalu mereka jatuh bersama. Untungnya jatuh ke dalam keranjang belanja dan mereka muncul ke jalan. Terakhir, dia membuat John palsu memisahkan tubuhnya dan melempar kepalanya ke laut. John pun mengeluarkan baling-baling dan terbang pergi menyelamatkan Brenda. Sanford pun menembakkan peluru dan John pun terjatuh. Lalu dia digantung Sanford di helikopter. Saat genting, John pun membuka jarinya dan mengeluarkan pena, menutup mata dan rasakan. Lalu melemparnya sekuat tenaga. Pena itu seperti peluru, menembak dengan akurat ke saklar Sanford. Brenda bebas dan mengumpat dengan John. Akhirnya, mereka selamat. Menabrak patung dan jatuh. John dan Brenda saling jatuh cinta. Sanford jatuh di mobil mewah dan terkena tinjuan dari mobil. Dia dikepung polisi.